14 15 16 17 18 19 20 tas 1 kintal. Assalamualaikum, selamat siang. Di pinggir jalan Pantura itu ada ODGJ, barangnya banyak banget, udah sepuh. Yang di bawah apa ya? Kita coba deketin dulu ya, teman-teman, siapa dia ya? Kok pasti banyak banget ya? Pak Umar ya, malam medun Pak Umar. Nah ini loh Pak Sirul, tas yang di bawah itu banyak banget ya. Ya jalan dulu saya. Mau kemana? Eh? Mau kemana? Sebentar. Coba ngomong dulu sebentar. Sampai ngomong dulu. Sampai mau kemana? Mau kemana? Namamu siapa? Ini puntung rokok semua ya. Puntung rokok semua. Mau diantar pulang, Pak? Hah? Mau pulang? Rumahmu mana, Pak? Hah? Bilang, kah? Ini tadi dibawa semua ini, tas. Kamu bilang dulu, istirahat. Bapak mau pulang kemana? Bapak mau kemana? Pak? Ini apa ini? Ada uangnya? Ada uangnya? Ada uangnya? Tidak ada. Bapak rumah mana, Pak? Puntung rokok semua. Bapak rumah mana? Gerak dulu, kan. Pak rumahnya mana? Yuk, ngambil. Mana, Pak? Sebutin, Pak. Itu tas isinya apa? Kok ngangguk terus, Pak? Dirokok. Duduk istirahat. Mati itu, Pak. Mati. Kasih api, Pak. Pak Umar. Pak, mau kemana? Mau pulang? Rumahmu mana? Tak antar pulang mau? Tak mau. Bapaknya mau kemana? Isinya air, plastik, terpal, karet. Air buat apa? Buat minum. Salaman dulu, Pak. Coba lihat saya, Pak. Lihat saya. Pak, lihat saya. Namamu siapa? Sudah makan? Sudah. Sudah makan belum? Belum. Mau makan? Mau. Mandi ya kalau mau makan ya. Rumah jenengan mana? Jadi beliau ini tipenya kan jalan terus sih. Jalan cuman bawa gendongan sebanyak ini. Tapi kukunya bersih he. Engger nih. Pak, kukunya sampean potong sendiri. Iya. Si motong siapa? Sampean orang Jawa atau orang Sunda? Bisa nulis. Tasnya taruh dulu boleh? Coba ditaruh dulu tasnya yuk. Tasnya ditaruh sebentar. Permisi, Pak. Biar ringan. Kita pinggirkan dulu tasnya. Karena ini tas yang nggak ada isinya apapun. Coba dicek. Kok yang dibawa tas semua ya? Satu, dua. Jangan ke bawah ya. Bentar. Gak ada isinya apapun kok. Tiga, tasnya tiga. Saya nggak tahu ya, kok koleksi tas ya. Empat, lima,
6 7 8 9 ya ya 9 10 11 12 bentar pak 12 13 14 14 14 ya 15 16 17 18 19 sebentar pak, ini berat gak pak? Lepas dulu pak, lepas dulu pak, lepas dulu pak. 20 namanya siapa nama aja? Bang Motokol. Ini nek, nek diangkat ada satu pintal lebih. 20 tas, 1 kintal. Bisa nulis? Bacanya apa, Pak? Baca coba. Na. Na. Ma. Bisa? Tulis coba. Coba berdiri. Potong rambut, mandi ya. Jelasin aja. Permisi, ya, dipotong ya, Pak. Iya, Bang. Di jalur sini itu kita sering banget ketemu DGJ. Karena ini adem banyak pohon terbesi kanan kiri. Dan kita akan mandikan di pom bensin yang dekat sana. Mudah-mudahan nanti selesai mandi mau berbagi cerita lah. Berdiri pak, dia bisa bahasa Indonesia. Salaman dulu. Namamu siapa? Mandi ya di sini, nanti ngobrol ya. Makan habis ini ya, oke? Okay? Oh, bolos los mar, dan apa mar? Gaya deh. Gaya mar, buat apa anak mar? Bawa pijat. Eh, naik mobilku yuk. Ya. Kita mandikan di tempat terdekat seperti biasa, pom bensin. Di tempat sini kita tuh sering banget mandi di DGJ. Subanti mempersiapkan baju. Ya wes yuk. Yuk mandi yuk. Bawa pak.
Kamu butuh sih, Mar? Pak Umar yang akan membersihkan celanamu hingga si Anda. Masukin situ, Pak. Masukin, masukin situ, Pak. Ah, dia bisa diajak bicara. Jongkok. Coba sebentar. Permisi, permisi. Ah. Tanya ya, jenenge sampean sapa, Pak? Ngomong ta. Punya nama? Siapa namamu? Siapa? Siapa namamu? Jenengmu sapa, Pak? Antuk matuk tok eta. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Bilang, bilang. Enak tidak? Enak enggak? Seger. Namamu siapa, Pak? Jenenge sampean sapa? Sedaya dipakai. Pakai ini dulu sarung. Sarungnya ngatemi. Terima kasih. Jadi mor sarung. Pegang, Pak. Sinaulet. Ji. Mbak. Hater wong ya. Pak, kembali ya. Enggak usah, enggak usah. Sampai sejuk kono. Kayak no kopi karo popmi ya. Kopi apa? Kopi hitam. Sarung baru, kaos baru, celana baru. Salaman. Jenengan sopo? Buat kasih rokok dulu. Tidak potong kuku karena memang kukunya pendek-pendek. Saya tidak tahu siapa yang motong. Cuman ya tadi itu 20 tas. Nek ditimbang ono nek sak pintal itu. Ngomong coba, Pak. Sampai ngapa namanya? Jenengan sopo? Tak antar pulang mau? Tak antar pulang mau? Mau ndak? Oh, gak mau gede-gede kok. Mau diantar pulang? Mau? Diantar pulang kemana? Hah? Iya, setelah mudah-mudahan ada yang mengenali, terus dikehendaki pulang, sehingga kita bisa memfasilitasi kepulangannya. Saat dikenali, mudah-mudahan harapannya kita gampang menemukan kembali. Karena nek melihat wajahnya, usianya itu 60 lebih lah ini. Karena gue tonti, Pak Umar. Gue pikir pohon. Dan ini kira-kira umur biro ini? Saat juga. Saat di malah? Seket limo? Apa seket pitu setengah? Ya, seket pitu setengah. Setengah kok tuh.
Jas dan Pak Umar sekatan membantu memandikan tadi itu. Bilangnya beliau adalah podo menungsane. Kira? Podo menungsane ya kudu di rumah podo wae lah. Ngomong napa Pak? Berdidusi Pak Umar, Pak. Bilang apa? Bilang apa? Ayo bilang apa? Monggo, Pak. Ah. Ya. Nem kopi. Bismillah. Bismillah sih, baca doa. Baca doa. Kopi ireng iki. Saya enggak tahu dia muslim atau tidak ya. Baca doa dulu. Silakan diminum. Ditiup, ditiup. Nah, ditiup. Taruh sini dulu. Tak di gini, dituang, dituang. Nah. Oh. Silakan diminum. Udah bersih, beda dengan yang tadi karena yang tadi ya kotor banget. Makan mie? Bentar ya. Tunggu roti ompok sih. Sampean jenenge siapa, Pak? Punya nama. Bareng asmo sinten, Pak? Namamu siapa, Pak? Tidak senyum, tidak bereaksi, menengtok, mantuk, geleng-geleng. Tidak berusaha melawan. Mau dianterin pulang? Mau tidak? Hah? Mau diantar pulang? Mau? Rumahmu mana? Pak bilang, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Pak, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini loh. Berapa? Terlalu. Biasanya, Pak. Dalam? Biasanya. Bahasa Indonesia paham kok, Mas? Paham. Bahasa Indonesia bahasa Jawa paham ya? Ndodok ya ndodok. Berdiri ya ngadeg re. Ini berapa? Diminum lagi. Paham toh? Piye, Mar? Mbok sebul ben iso ngomong, Mar. Pak Umar membantu memandikan. Piye rasane ngedusi? Ke bolak-balik ngedusi ya? Nek RSJ yang ngobati, ngedusi. Wah. Itu Pak diketok gini, Pak. Sampai panjang gitu, diketok lagi. Kene ngono. Itu. Saya kilo. Minum lagi atau makan mie? Sudah, nanti lagi. Monggo Pak, dimam. Rokoknya taruh dulu. Oh ya, dia paham semua. Cuman nggak mau ngomong. Tadi pas kita jumpa dia lagi makan kan? Kayaknya lapar ya. Kita di pom bensin ini mungkin peng 4, peng 5, yuk ngedusi ya. Pak lapar, Pak. Eh? Lapar. Oke, mbak tulangi, Pak. Lapar mau ngeleh? Ya, mau ngeleh. Ngeleh. Bagaimana rasanya, Pak? Hah? Bagaimana rasanya? Enak tidak? Bilang toh. Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana? Bilang apa? Bilang apa? Hmm? Bilang apa? Sudah dibersihkan, potong rambut, mandi, ganti baju, kasih rokok, kasih kopi, kasih makan. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Tetap tidak mau berbicara.
Yes, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ada yang mengenali keluarganya dan dikehendaki pulang. Pada saat nanti dikehendaki pulang, kita masih mudah menemukannya. Dan terima kasih kepada semua pihak selalu mensupport sarungnya, celananya, kaosnya, sandalnya. Matur suwun. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau ini nggak ada salah. Kalau ini Taiwan nggak salah. Kaos Noyorono, celana sandal itu dari banyak pihak lah ya. Berkah barokah buat semuanya. Matur suwun supportnya, matur suwun dukungannya ya. Mau jalan? Mau jalan? Hati-hati ya. Tasnya jangan dibawa lagi, berat ya. Jangan dibawa ya. 20 tas ya. Sampai jalan mau kemana? Kesana atau kesana? Oh kesana. Yowes, monggo hati-hati. Dadah. Dadah pak. Senyum pak. Mudah-mudahan tasnya gak dibawa lah. Nanti bawa ya sembuh lah. Matur suwun buat semuanya. Dan matur suwun Pak Umar Subandi. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu.